Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Kami jajaran direksi, staf, karyawan dan karyawati Bank Aceh Syariah mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sederolun sejak kue menjadi penganan wajib di hari raya, sejak itulah bisnis bolu dan kue kering menggeliat. Satu di antaranya adalah Dapur Arini. Berlokasi di kawasan Lung Raya Banda Aceh, Komet milik Arini ini telah ada sejak 2013 silam. Tahun ini, Arini menawarkan 12 varian cookies, di antaranya adalah nastar dan putri salju. Dibantu beberapa asistennya, Arini menawarkan cookies dengan harga mulai dari 200 hingga 250.000 per toples. Harganya dinilai wajar sederhana karena Arini menggunakan bahan baku premium, sehingga tak hanya membuat rasa yang top, tapi juga membuat si kue kering panjang umur. Banyak, ada beberapa, tapi kalau cookies kita yang kita buka PO untuk lebaran kali ini ada 12 macam. Kalau misalkan yang hari-hari biasa itu ada sekitar 25 macam cookies. Kalau yang lebaran kita ada salted egg, ada choco cashew, ada bangkit cheese, ada dreamland forever yang ada almond utuhnya, ada oreo, terus ada mocha almond juga, ada choco pearl juga, putri salju, nastar, dan lain-lain. Penjualan kuenya dilakukan dengan sistem pre-order sejak sebelum Ramadan. Untuk pesanan lebaran kali ini, Dapur Arini memproduksi hingga 250 kg kue kering. Pemandangan serupa Shidrolun juga terlihat di BC Cakes and Cookies. Berlokasi di Stui Banda Aceh, homemade milik Acin ini menawarkan rupa-rupa kue kering seperti soft chunk cookies dan tea brownies. Harganya juga tak jauh berbeda dengan produksi Dapur Arini, yakni kisaran 230 hingga 250.000 per toples. Begitu juga dengan bahan yang digunakan, kelas premium. Selain kue kering Chodralon, Acin juga menawarkan cake seperti brownies. BC Cakes and Cookies juga memakai bahan premium. Menariknya Shudrolun, di sini pelanggan bisa memilih varian topping seperti taburan almond, keju dan Nutella. Acin mengaku untuk lebaran Idul Fitri kali ini ia meraih omzet hingga 45 juta rupiah. Tentu berbeda karena pesanan lebaran selalu melonjak 10 kali lipat dari pesanan harian. Untuk lebaran saya menawarkan 6 jenis cookies. Biasanya jika orderan harian, orderan mingguan itu hanya 1-2 cookies saja. Tapi khusus lebaran saya menawarkan 6 cookies yang bestseller karya BC. Dari Banda Aceh, Nurul Hayati, Serambi On TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar BPSDM Aceh ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri dan Syawal 1440.